إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon ampun dan memohon pertolongan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dialah sesembahan Allah. Dialah sesembahan kita. Miliknya lah segala kekuasaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Hari yang tiada bermanfaat, tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd. Faya ayuhal muslimun al-mu'minun rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang senantiasa bertakwa kepadanya. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali di atas keislaman. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang sangat agung. Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main. Semua itu Allah sanggah. Di dalam firman-Nya, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwa kalian diciptakan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jangan kalian menyangka seperti itu. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi berikut apa yang ada di dalamnya. Semua itu ada maksud dan tujuannya. Ma khalaqanas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main, tidak. Akan tetapi Allah menciptakannya dengan kebenaran, ada maksud yang terkandung di dalamnya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah ciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Keyakinan kematian yang pasti akan datang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan sirna, karena dunia adalah fana dan sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di permukaan bumi pasti akan sirna dan binasa, dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Maka jamaah sekalian, akan ada akhirnya, akan ada saatnya, akan ada waktunya tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun silih berganti, roda kehidupan terus bergulir tiada henti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh tak terasa kini kita telah berada di bulan Muharram, di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Dan ini adalah Jumat pertama di tahun ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari, bulan dan tahun terus silih berganti. Allah inginkan darinya agar manusia mengambil pelajaran terhadap apa yang telah lewat. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibrah liulil absar. Allah dia yang membolak-balikkan siang dan malam. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran, terdapat hikmah yang berharga bagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam. Maka daripada itu jamaah sekalian, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang telah lewat hanyalah mereka-mereka yang banyak berzikir kepada Allah, hanyalah mereka-mereka yang banyak mengingat Allah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dialah Allah yang telah menjadikan malam siang terus silih berganti. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Yang demikian itu hanya untuk mereka-mereka yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, merenungi, menghayati makna dari kehidupan. Dan mereka pun adalah orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persilih gantian tahun ini kita melihat, kita menengok apa yang telah terjadi di belakang, dan kita menyongsong masa depan kita. Namun para jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "La ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah datang suatu tahun melainkan tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Aku mendengarkan hal tersebut, kata Anas bin Malik, dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan majunya, dengan berkembangnya zaman. Mungkin kita melihat banyak penemuan-penemuan teknologi semakin canggih. Akan tetapi Nabi mengatakan, tidaklah datang suatu tahun melainkan tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kenapa jamaah sekalian?
Sebab keadaan manusialah yang semakin buruk. Tatkala mereka semakin jauh dari agama Allah, tatkala mereka semakin jauh dari syariat Allah, tatkala mereka semakin jauh dari bimbingan para ulama kaum muslimin, maka seketika itu juga mereka pun rusak dan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, marilah kita muhasabatun nafs. Marilah kita introspeksi diri di awal tahun ini. Semoga tahun-tahun yang datang setelahnya, hari-hari yang datang setelahnya semakin baik dan kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya para ulama mengingatkan satu ayat yang ayat ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa muhasabatun nafs, introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan, melihat apa yang nanti akan ia persiapkan di hari esok, di hari kiamat, tatkala ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Muhasabatun nafs jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap ucapan, setiap amalan, setiap tindak tanduk kita di muka bumi ini. Kelak kita akan perhadapkan, kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Wazinuha qabla an tuzanu. Hisaplah dirimu sebelum nanti Allah yang akan menghisapnya. Timbanglah dirimu sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala yang menimbangnya pada hari kiamat. Hisab perhitungan Allah tidak mungkin salah. Timbangan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin zalim. Semuanya tegak di atas keadilan, semuanya tegak di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa introspeksi diri, yang senantiasa muhasabah diri, menghitung-hitung sudah seberapa banyak amalan yang kita kerjakan, sudah seberapa besar amalan yang nanti kelak akan kita perhadapkan di hadapan Allah pada hari kita berjumpa dengannya di hari kiamat, di hari yang tiada mungkin seorang pun meragukannya. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanyalah bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dialah sesembahan manusia yang terawal dan manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang yang sangat jujur lagi dapat dipercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Semoga salawat dan salam terus dan terus menerus terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kullis sahabati ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.